pendapat doktor tentang adab istilah fungsi. Ada boleh istilah eh? Istilah. Tapi kerana dia dalam tengok skop sekarang ni kan. Okay, banyak okay. Banyak perbezaan pendapat antara ulama ni mana ni yang di video ni tadi. Okey. Okey, secara umumnya kita tengok ikhtilaf ni benda yang fitrah lah secara umumnya. Kita yang disebut fitrahnya. Jarang sekali orang boleh maknanya bersepakat dalam semua perkara. Dah. Kalau kita dalam keluarga, kita tengok mak ayah kita pun bukan semuanya ittifaq setiap masa dah. Ada kalanya dia ada ikhtilaf. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat mana-mana dalam pentadbiran pun sama juga, pengurusan pun sama juga. Daripada bos ke atas ke bawahnya, memang ikhtilaf tu satu benda yang normal, ya. Dan kalau kita tengok lebih dalam ruang lingkup dan sejarah para ulama pun berlakunya ikhtilaf, ya. Contohnya mazhab kita lah, empat mazhab yang muncul pun maknanya adalah lambang ataupun manifestasi daripada apa nama ni, khilaf lah, ikhtilaf. Ikhtilaf maksudnya mana percanggahan pendapat ataupun tidak mana bersepakat dalam satu-satu pandangan. Dan punca ikhtilaf ni dia banyak sebab lah. Kalau kita tengok daripada fuqaha sendiri pun kadang-kadang kaedah pemahaman tentang satu-satu ayat tu pun boleh menyebabkan berlakunya ikhtilaf. Kalau kita tengok contoh mudah lah, dalam bab wuduk, di antara perkara yang boleh membatalkan wuduk ialah bersentuhan antara lelaki dengan wanita, contohnya kan. Jadi ayat yang sama, contohnya dalam Quran Allah Taala sebut aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, cuma bacaan tu pun ada khilaf juga ulama. Ada bukan khilaf lah, ada jenis bacaan membaca aula mastumun nisa ataupun ada ayat yang lain dibaca aula mastumun nisa. Jadi ayat sama tapi mungkin bacaan sama dia akan memberi pengertian lama yang berbeza mengikut pandangan ulama. Jadi ulama kata, ulama Syafi'i kata aula mastumun nisa itu artinya bila kamu bersentuhan lah. Sentuh tak apa saja. Sentuh tu mana sentuh lah. Sentuh yang tidak berlapik artinya sentuh lah. Niat ada ke, ada syahwat ke, tak kisah. Yang asal bila bersentuh, batal wuduk. Sebab tu kita tengok kalau kita duduk kat rumah, tengok puati mak ayah kita kan, biasa kan. Mak ayah dah ambil wuduk, kemudian bang tolong bagi kain tuala bang, pergi pak tu sentuh sikit ujung ni je. Alah, dah batal ada wuduk contohnya kan. Ha, maknanya dia mengambil pandangan siapa? Imam Syafi'i. Okay. Tapi bagi mazhab yang lain mengatakan bahawa bersentuhan saja tidak batal. Sebab membaca ayat yang lain, maknanya memberi istidlal dengan ayat atau baca ayat yang lain, aula mastum. Contoh aula mastum ni bersentuh-sentuhan. Jadi bersentuh-sentuhan tu maksudnya bukan bersentuh biasa lah. Maknanya bersentuhan dua pihak. Bila dua pihak, ada ulama kata macam Hanafi kata, dia kata bersentuhan di situ maksudnya adalah jima. Berlaku persetubuhan baru batal wuduk. Contohnya. Jadi khilaf kan? Khilaf. Ada ulama kata even contoh mazhab Maliki, dia kata kalau sekiranya persentuhan itu bukan hanya lelaki perempuan. Lelaki sama lelaki pun dengan syaratnya ada syahwat, kata dia. Syahwat sebab dikata yang membatalkan wuduk bukannya bersentuhan itu. Yang membatalkan ialah hasil daripada akibat persentuhan. Kalau lelaki bersentuh dengan lelaki, mana menimbulkan syahwat, dia akan mengeluarkan air mazi. Air mazi itulah sebenarnya yang membatalkan wuduk. Sama dengan perempuan. Perempuan pun bersentuhan sama-sama dia pun kalau dia boleh menyebabkan naik syahwat dan sebagainya, maka dia boleh membatalkan wuduk. So khilaf ni kadang-kadang boleh berlaku di antaranya sebabnya kefahaman ataupun pemahaman tentang satu-satu nas berbeza, maka berbezalah dia punya pandangan. Jadi adakah mazhab lain salah? Tidak, sebab masing-masing ada pandangan, ada hujah sendiri. Bukan apa ikhtilaf itu berlaku mengikut nafsu, bukan, tapi mengikut syariat. Maknanya panduannya hukum syarak, panduannya ada hadis, panduannya adalah ayat Al-Quran sendiri. Jadi kalau itu khilaf ikhtilaf yang berlaku, maka tidak ada masalah. Maka memang dia berlaku. Ada orang mempertikaikan ataupun ada orang kata dalam satu disebutkan sebagai satu hadis macam ikhtilaf ummati rahmah, biasa dengar . Tapi kalau ikut Imam Albani, dia kata kalau ikutkan dia punya apa nama ni, meletakkan status hadis tu, dia kata la asla lahu fil hadis, kan.
Mana Imam Al-Bani kata tak ada asal pun. Tapi dari satu sudut ada juga kebenaran di situ. Walaupun dia hadis yang mungkin tidak ada hadis, ataupun kalau tidak ada pun mungkin kaul ulama dan sebagainya, maka dah ada dari satu sudut tertentu kita boleh menerima juga. Mana kata ada rahmah di sebalik ikhtilaf ummah tu. Tapi ikhtilaf yang sebegitulah, ikhtilaf dalam bentuk mazhab. Ya, ikhtilaf dalam mazhab ada kebaikan. Contoh mudah, kita dalam mazhab Syafi'i kalau ikutkan tidak harus untuk membayar zakat melalui kaedah bayar duit kan. Itu mazhab Hanafi mengharuskan contohnya. So kita ikut mazhab Hanafi kan. Ha, contoh satu lagi, kita mazhab Syafi'i bila bersentuh je batal wuduk. Tapi bila kita pergi Mekah buat haji, kita tak ikut mazhab Syafi'i, kita mungkin mazhab Hanafi. So di situ nampak ada rahmahnya. Jadi kalau pun dia bukan hadis, tapi kalaulah dikatakan itu adalah kaul ulama saja, maka ada kebenarannya di situ yang boleh diguna pakai. Kan? Cuma permasalahan yang berlaku hari ini, masalahnya ikhilaf itu berlaku. Kalau hari inilah kita berlaku. Hari ini berlaku kerana apa? Kerana nafsu. Ah, itu masalah dia. Kerana nafsu. Artinya mereka khilaf, banyak ulama-ulama kita yang khilaf kerana nafsu. Sebagai contoh mudah yang memang kita sendiri menampak bentuk perbalahan. Contohnya dalam khilaf yang berlaku hari ini, kita tengok contoh yang mudah yang orang yang dikenalilah, contohnya Dr. Asri. Dr. Mazhar dituduh sebagai Wahabi. Okey, sedangkan Wahabi pun para ulama menyebutkan dia tidak sesat pun. Kan? Yeah? Dia tak sesat. Kalau kita tengok sejarah Muhammad Abdul Wahab dalam perjuangan dia, yeah, dia sebenarnya menentang perkara bid'ah, yeah, khurafat dan sebagainya. Betul? So, tapi bagi orang yang tidak dapat menerima kaedah dia, approach dia yang agak keras, maka orang sesatkan dia, labelkan dia pada sesat. Even majlis fatwa ulama mengatakan bahawa Wahabi tidak sesat. Tapi kenapa masih ramai lagi orang di luar sana? Contohnya orang yang lawan pada Dr. Asri ialah Ustaz, apa nama ni? Allahumma sallam. Ustaz Samian. Aswajah contohnya. So, bagi kita nampak orang biasa ni, orang yang tidak hebat-hebat macam dia orang ni, mana kita melihat kenapa itu berlaku? Jadi nampak okey, dah difatwakan tidak sesat. Tapi masih lagi ada pihak yang menyesatkan dia. Yes. Jadi anda tengok macam Wahabi dan sebagainya, bagi anda berdasarkan pada fatwa dan kita tengok, kita kaji sejarahnya sebagainya, maka mereka tidak sesat sebenarnya. Yes. Cuma dia masalah yang ada berlaku dalam masyarakat kita ni, kita dah terbiasa buat benda yang bid'ah ni. Yes. Walaupun ada ulama kata bid'ah hasanah dan sebagainya, bolehlah kita terima bid'ah hasanah. Sebagai contohnya mengaji malam Jumaat, baca Yasin malam Jumaat, itu bid'ah. Sebab Nabi tak pernah buat manufit kan setiap malam Jumaat baca Yasin. Nabi baca Quran setiap masa. So kalau kita fit kan kita baca Quran cuma malam Jumaat, dia jadi bid'ah. Okay? Tapi kalau kita nak katakan bid'ah tu hasanah pun bolehlah. Ha? Untuk ambil jalan tengah, supaya apa? Supaya kalaulah orang tu memang jenis pemalas, dia boleh baca malam Jumaat aje. So tak apalah, alhamdulillah. At least kurang-kurangnya seminggu sekali dia bacalah Al-Quran. Daripada kita tutup tu jalan, dia malas aku baca. Kan? Bidah semuanya bidah, tak payah. Al-Quran pun tak baca. Contohnya. Jadi kita ambil jalan yang lebih tengah, yang lebih selamat. Jadi masalah yang berlaku hari ini, peteringkah itu berlaku kerana masalah peribadi kadang-kadang. Kan? Orang ni serang orang ni. Jadi ini satu fenomena yang tidak sihat lah. Apatah lagi kalau berlakunya kerana masalah-masalah politik. Kan? Berhujah menggunakan hujah-hujah yang apa, kadang-kadang mengikut nafsu lebih daripada hujah yang sebenar, yang hakikat. Orang sekarang berhujah, berkhilaf bukan kerana nak cari kebenaran, kadang-kadang nak menegakkan benang basah pun ada juga. Jadi apa saja pertengkaran, kalau asasnya bukan takwa, kalau asasnya bukan Quran dan Sunnah, maka asas itu tidak betul dan dia akan membawa masalah dan malapetaka dalam masyarakat. Ya, tapi kalau asasnya takwa, asasnya mencari kebenaran, asasnya untuk menegakkan kebenaran, mencari tak kisah, maksudnya kalau kita salah, kita contoh kita bagi pandangan. Ya, tiba-tiba kita dapati pandangan tersebut salah. Di mana dibentangkan hujah-hujah oleh orang yang bagi hujah, ya, dan dikatakan pandangan kita salah. So kalau salah, terimalah.
Itulah adab dia sebenarnya. Khilaf memang tidak dapat dielakkan, tapi adab tu kena jaga. Adab tu artinya hormati. Bagilah peluang setiap orang, ya, untuk apa? Untuk memberikan pandangan hujah dia. Okey, bentang. Jangan, contohnya kalau kita adakan debat. Dah debat contohnya kan. Debat contohnya kalaulah ditakdirkan berdebat, okey, bagilah yang pertama jaga adab. Kan? Tengah orang cakap tak payah potong. Itu antara adab. Jaga hatilah, jaga hati. Hati semuanya hati kan. Yang keduanya, jangan memperlekehkan orang. Jangan melabel-labelkan orang. Eh, jangan menghina orang. Ya, kalau kita tak setuju tak apa. Okey, pada pandangan saya tidak setuju kerana 1, 2, 3 hujah saya. Nak terima tak terima, itu tu pulang pada awak lah. Pada tuan lah. Eh, ini pandangan saya, ini hujah saya. Tuan ada pandangan, okey silakan beri. Nak terima tak terima, itulah cerita. Jadi kalau setiap orang pandai, maknanya mengawal perasaan dia, tak ikut nafsu dan sebagainya, beradab dalam makna berhujah, ya, tidak melanggar syariat-syariat Allah SWT, anda rasa tidak ada isu yang besar dalam khilaf. Sebab kita memang tak mungkin kita akan maknanya bersatu dalam semua pandangan. Ya, maknanya sepakat, semua satu kepala, semua straight jalan. Ha, jarang berlaku. Ya, jarang berlaku. Wallahualam. Cuma kalau anda boleh tambah sikit lah. Imam Al-Albani disebutkan, dia kata lebih cenderung, dia lebih cenderung. Maknanya dia kata okey, dia pandangan yang berbeza lah. Dia kata ikhtilaf ummati rahmah ni tidak dapat diterima. Okey, dia tolak terus. Maknanya ditolak terus, maknanya tak mungkin. Sebab pertamanya Nabi tak kata macam tu. So dia juga melihat bahawa bila kita menerima, katakanlah ini sebagai hadis ataupun kaum ulama sekalipun, dia kata akan membawa kesan negatif pada ikhtilaf. Sebab ikhtilaf ni sebenarnya satu benda tak cantik, kata dia. Bila ikhtilaf, sebab ikhtilaf lah berlakunya pertimbangan, katakan sebab ikhtilaf juga orang libur perang. So dia meletakkan ikhtilaf ni satu benda yang diharamkan. Tu Imam Al-Albani meletakkan terus, dia kata ikhtilaf ni benda yang tak cantik, tak elok, perlu dijauhkan. Dan setiap orang, dia kata, wajib berusaha bersungguh-sungguh untuk elakkan daripada berlaku pertengkaran. Khilaf ni benda tak bagus, kata dia. Khilaf ni tak bagus. Sebab bila khilaf ni akan berlaku, apa dia? Akan berlakunya, maknanya pertelingkahan, akan berlakunya perbalahan, akan berlakunya menyebabkan umat Islam lemah. Sebab itulah Quran Allah Ta'ala sebut waqtasimu bihablillah, berpegang teguh, wala tafarraqu. Tengok, tafarraqu tu maknanya berpecah belah. Berpecah belah ni mulanya mungkin pandangan berbeza, tapi akhirnya berpecah belah. Bila berpecah belah, artinya umat Islam semakin lemah. So dia tidak menerima, maknanya langsung ditolak terus lah. Maknanya walaupun kita kata bukan hadis ataupun kaum ulama, Imam Al-Albani ditolak terus. Dia kata no, khilaf tak boleh diterima. Khilaf wajib ditolak. Seperti mana juga Imam Ibn Mas'ud contohnya, Ibn Mas'ud pun berpandangan demikian. Dia mengambil, Imam Al-Albani mengambil pandangan daripada Ibn Mas'ud. Dia kata bahawa ikhtilaf ni satu benda yang membahayakan kepada umat Islam, dan perlu dan wajib diusahakan untuk dijauhkan. Seboleh-bolehnya. Wallah. Jadi tadi sebagai pendahuluan ulang. Mukadimah tu panjang, mukadimah. Maksudnya kita semua sekali ni sebenarnya kita tahu juga kan. Ya. Betul. Jadi penjelasan tu memang tidak dapat kita ambil lah sebagai penjelasan dan sebagainya. Okay. Jadi kita masuk pada apa yang kita nak bahaskan, tanya pendapat dan bincang dengan doktor ni. Jadi untuk ni kami pilih satu tajuk yang mana yang ada khilaf. Tanya, anda nak ambil gambar antum? Boleh. Tajuk gambar sikit. Tajuk. Apa tanya? Tajuk berkaitan nikah misyah. Nikah misyah. Nikah misyah. Dia kan fahamlah kami. Itu yang kami saya faham sangat mudah. Okey. Macam mana? Okay.
Okay. Ini anda rakam ni. Okay, sebab anda kalau anda bercakap, anda memang rakam. Sebab apa? Anda rasa apa yang anda cakap kepada antum sekarang ni boleh dimanfaatkan dengan ramai orang. So anda akan masuk, mungkin anda akan edit sikit, so masuk YouTube, so anda akan blast lah, share dengan seramai mungkin orang, supaya sebab apa yang kita bincang ni sebenarnya ramai orang mungkin tak tahu, so kita kongsikan. Untuk dakwah lah, untuk dakwah. Kadang-kadang kita ceramah macam tu je, kat depan 10 orang je kadang-kadang, tapi tak kisah, dia kata seorang pun anda akan ceramah. Sebab anda rakam, anda semalam macam dekat Anggerik semalam anda buat ceramah pun, jom nikah, tajuk dia. So ana masuk dekat internet, jadi kadang-kadang ramai orang tengok, kadang-kadang mungkin cecah ribu-ribu, 2000 macam ceramah, sebagai ceramah kan, tapi kena promosi lah benda dakwah, benda bagus kan. Okey, teruskan. Okey, jadi tajuk yang kita ambil sebab kami share tu, sebab dia masih ada juga khilaf di antara ulama. Ada yang mengharamkan, ada yang dia tawakuf, ada yang macam dia boleh gitu, tapi dia tak galakkan. Jadi Okey, anda bagi dulu istilah yang anda dapat takrif nikah misyar tu. Istilah dalam itu. Yang anda faham macam mana? Saya faham tu lah, nikah misyar tu nikah tapi dia tak bersama dan dia tak payah bagi nafkah selagi mana dia tak bersama. Itu yang faham lah. Tetapi ikut yang kami faham, maksudnya nak itu boleh, tapi sebab ada satu kefahaman yang pernah di anak-anak, yang kefahaman anak yang disebutkan nikah misyar ni, dia satu bentuk pernikahan yang mana apa nama ni, yang memberi nafkah itu adalah wanita, bukan wanita, maknanya wanita itu menarik diri daripada diberi nafkah. Ada persamaan lah tu kan, sebab dia tak bagi nafkah kan, ataupun isteri yang dia tengok sebab ini Dr. Mahmud Zuhdi banyak cerita pasal nikah misyar ni. Tahu, pernah dengar? Mahmud Zuhdi. Okay, dia banyak cerita pasal nikah misyar ni. Dia pun boleh kalau nak pergi, payahlah sikit. Orang-orang hebat-hebat ni kalau dapat tu advantage. Itu memang hebatlah kalau boleh dapat tu. Buat ceramah lah tu. Betul lah tu, maknanya adalah tu nikah kontrak, sebab ada perjanjian untuk melepas hak-hak tertentu, tapi bukan nikah bertempuh. Bukan nikah bertempuh, tapi dia ada melepaskan hak-hak tertentu. Maknanya adil, ada persamaan lah tu. Tapi kalau boleh lah. Okay. Okey, ada pendapat? Ada. Ada. Okey. Apa yang ayang tak boleh baca kat situ? Kalau boleh kongsi. Kalau tak ambil istilah dia, mengikut Ahmad At-Tamimi, yang akibat al-hijrah, itu tafkun hazal zawaj. Zawajuhu alam ra'atin agdan syahriyan mustawfi mustawafil ahkan. Lakin alam mah'ah dan tanazalu ala sukun wa nafkah. Yakul asy'ar al-qadawi wa ziwat asy'arin yatamayazu 'an ziwaj al-'adli bi tanazul az-zawjah fihi 'an ba'di haqqaha al-ziwaj islu alla tatalibu min nafkah wal mabit al-layli kana mutazawwijan. Okey tu. Okey, dia ada dua. Kalau kita tengok pada tarikh yang diberikan tu, ada dua isu lah kat sini. Isunya sama ada perkahwinan tu berlaku mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syarak lah. Maksudnya kalau berlaku ikut syarat-syarat dia tertentu, maknanya nikah dia sah lah. Nikah dia sah. Baik. Even ulama pun maknanya jumhur ulama pun mengatakan bahawa nafkah bukan nafkah, ini mahar. Mungkin di situ pun mahar pun di tanazul juga. Maknanya mungkin perempuan tu kata, okay, tak apalah, tak payah bayar apa-apa. Okey, yang penting saya nak awak nikah dengan saya je. Contohlah.
Satu senario lah. Ini satu biasa senario ni biasanya bagi wanita-wanita yang dah mungkin promo, kan, dia mungkin desperate, dia nak kahwin tapi tak ada orang nak kahwin dengan dia. So dia banyak harta, kan? Tapi sebab-sebab tentu kadang-kadang betul juga, kadang-kadang setengah orang perempuan ni kalau dah melepasi umur tertentu dan dia duduk, kedudukannya tinggi pula. Contohnya dia ada PhD, jawatannya pengarah, ketua pengarah sebagainya, umur dah 45 contohnya. Jadi kalau pelajar USM macam Antum ni memang tak berani nak masuk lah, walaupun suka je tu, contohlah, kan. Sebab apa? Sebab tengok dia punya standard tu punya, masya Allah, kereta pun, rumah pun dah ada. Yalah, tak berani nak masuk, kan. Bila tak berani masuk, dia kata okey tak apalah, dia jumpa hantar contohnya, tak apalah, asal awak nak kahwin dengan saya pun tak apalah, macam macam nenek lah gaya, kan. Tapi tak apa, tapi jangan fikir apa-apa, just kahwin je. Setuju untuk kahwin, okey saya uruskan segala-galanya, kan. Mahal pun tak payah bayar, segala-galanya tak apa, saya akan bagi duit nanti. Sebutlah mahal, berapa? RM10,000, RM20,000, RM1,000, tak apa, saya bagi duit RM10,000, RM1,000. Okey, jadikanlah ia sebagai mahal. Duit dia bagi, contohnya, bila bagi, hantarlah duit tu, kan. Hantar, so kalau hantar bagi kata mahal, bagilah balik ke dia. So, dia buat arrangement macam tu. Dan banyak berlaku sebenarnya, yeah? Jadi wanita itu yang tanazul daripada hak dia, maknanya dia melepaskan hak dia. Okey, so kalau akad itu dah sah, so tidak ada isu lah, yeah? Kalau akad itu dah sah, tidak ada isu. Sebab nafkah ini adalah hak, maknanya hak isteri ke atas suami. Maknanya suami wajib membayar, membayar ataupun memberi nafkah kepada isteri dia. Tapi kalau isteri dia kata tak apalah bang, saya duit dah banyak dah, tak payah bagi dah. So itu hak dia lah, yeah? Itu hak dia lah. Sebab hak dia, kita boleh lepaskan hak kita, yeah? Sama juga hak amabit, maknanya bermalam. Kalau dia kata tak apalah bang, eh, kalau abang boleh datang sebulan sekali pun tak apa, contohnya. So itu hak dia, dia lepaskan. Tapi kalau dituntut, kena bagilah. Tapi sekarang dah daripada awal lagi perjanjiannya, maknanya persefahamannya, bukan perjanjian tu, maksudnya bukan letak dalam akad, bukan dalam akad, tak, di luar akad, persefahaman. Maknanya sebelum kahwin dia dah bincang apa benda term-term dia. Okey, saya sebenarnya memang kalau ikutkan tak nak kahwin dengan awak ni, tapi dah awak nak juga, tapi okey ini syarat-syarat saja. Ataupun dia perempuan tu yang bagi syarat. Okey, awak tak payah fikir pasal nafkah, atau fikir pasal mahar, pasal tempat tinggal, awak tak payah fikir. Awak datang pun okey, kita buat sebulan sekali pun tak apa, saya senang kahwin je, asalkan awak tak panggil saya anak dara tua, cukup lah, kata. Contohnya, kan. So dia kata, oh dah kahwin, dah kahwin, nanti selamat lah, contohnya, kan. So bagi anak tidak ada isu di situ. Maknanya tidak, sebab itu hak wanita. Tapi hak tu misalnya datang wanita lah, dia perempuan tu yang melepaskan hak, bukan lelaki menuntut supaya hak itu digugurkan, sebab hak dia kekal. Walaupun contoh isteri bekerja, suami bekerja, nafkah wajib masih lagi ke atas suami, bukan ke atas isteri. Isteri, suami tidak ada hak untuk pakai duit isteri dia tanpa izin daripada isteri dia. Tak boleh, awak belilah barang makanan apa semua sekali pakai duit awak lah, dah awak dah kerja. Tak boleh, ya, hak nafkah tetap kepada suami. Kecuali lah isteri kata, okey tak apalah bang, untuk belanja makan minum tak apa, saya yang uruskan. Contoh belanja anak, abang yang uruskan. So itu mana mutual punya agreement lah, mana persetujuan bersama di antara satu sama lain, satu di antara dua pihak. So tidak ada isu di situ, ya. Allah lah. Semua setakat kami percayalah, dia berlaku juga khilaf antara ulama. Ada ulama kata tak boleh. Okay. Ada ulama kata boleh tapi dengan syarat. Katanya ulama tu macam dia tak nak bijak pasal ni. Jadi boleh doktor terangkan sebelah sikit lah pendapat-pendapat ulama tu dan kenapa dia berpandangan macam tu. Wallahu a'lam. Ana tak pergi detail secara umumnya, ana tak baca detail tentang nikah Mesir ni. Cuma bagi ana personally, kalau kita tengok, kita teliti balik rukun-rukun nikah. Okey, rukun-rukun nikah dia ada berapa rukun nikah? Ada 4 je, kan? 4, 5. Okey. Kita tengok, okey, ada ha? Pertamanya, okey, dia ada 4 rukun nikah, 4 eh. Pertamanya ada zaujah. Kemudian ada akd. Kemudian dia ada Asirah. Dia tiga tu je. Bukan 4, yang tiga. Al-Wali. Ada dia punya syarat rukun dia mesti ada Az-Zawjah, Al-Wali, wa Syahidain. Kalau ada Asirah.
sewa. Maknanya kena ada ijab, ijab ada lima, ada lima. Ya. Yeah? So ada lima rukun dalam nikah. Artinya kalau mencukupi semua rukun itu, artinya nikah itu sah. Okey, artinya nikah itu sah. So jadi apa isunya? Bagi ini pandangan anda, apa isunya? Sebab anda lebih cenderung pada pandangan para ulama yang mengatakan dia boleh. Sebab hak itu adalah hak yang dimiliki oleh wanita dan di tanah zul. Dan bagi anda bukan bab nikah saja, bab-bab lain pun sama. Ya? Orang bagi harta kat kita, so kita ambil, kita bagi balik. So hak kita. So bila isteri kita bagi nafkah, kalau dia kata tak apa bang. Apa beza dia antara, okey contoh macam ni. Suami bagi duit pada dia. Okey, bagi duit. Ha, ini duit nafkah. Lepas tu dia kata tak apa bang, abang ambil balik duit ni. Sama tak dengan keadaannya, okeylah bang tak payah bagi apa-apa, okey saya uruskan belanja semua, anak-anak semua, abang tak payah bagi nafkah. Sama tak dengan kita bagi duit, kemudian dia pulang balik, isteri pulang balik, sama aja. Sebab duit jumlahnya katalah dia bagi 1,000, okey nafkahnya apa namanya, suami bagi setiap bulan 1,000 pada isteri dia, kemudian setiap bulan juga isteri dia pulangkan balik duit tu 1,000, dan semua perbelanjaan dibuat ditanggung oleh isteri. Sama tak keadaan dia? Sama kan? Sama. So, apa masalah dia? Bagi anda tidak ada masalah. Mana anda sendiri cenderung, lebih cenderung pada ulama yang berpandangan bahawa itu hak dia. So, hak dia boleh tanazul lah. Hak dia. Hak dia, dia kata, okey bang, tak ada masalah. Tak bermalam pun, tak apa. Saya redha. So, redha dia. Kita terima lah, itu redha dia. Syarat dia. Dan kita kata kalau dia tak setuju dengan syarat ni, kita sendiri tak mampu contohnya, ataupun kita tidaklah begitu berminat nak kahwin dengan dia pun, tapi sebab dia nak dengan persetuju dengan syarat-syarat tersebut dan dia redha, dan kita kahwin lah. Kan? Wallah alam. Dia panas sikit kan? Ini rasa ada masalah ni. Dia ada masalah ekor ni. Ni Ustaz, kalau pandang Ustaz lah, kalau dulu mungkin nikah di sharing tak berapa menjadi keperluan, dan sekarang ni setelah banyak macam masalah sosial pun banyak, media sosial pun terlampau senang sangat kita nak dapat benda-benda yang macam lucah ni. Jadi mungkin pendapat doktor ataupun pendapat ulama-ulama yang dulu dan yang sekarang, yang contemporary, agak-agaknya ada ke yang dulu macam tak bagi sangat nikah di sharing, tapi setelah zaman ni berubah di macam kena nikah misiah ke, dia lebih baik lah macam tu, pendapat Ustaz? Allah Alam Sawab. Ana pun sebenarnya secara apa nama ni, dengar cerita nikah misiah ni, sebab Ana lalu-lalu dalam bab-bab fiqah tak nampak sangat perbincangan dia. Okey, mana ulama-ulama dulu tidak begitu membincangkan lah, maknanya tidak ada isu besar lah, tidak jadi isu yang diketengahkan lah. Bukan menjadi asas perbincangan dalam bab fiqah lah. Ya. Cuma akhir-akhir ini benda tu timbul. Ya. Mungkin di zaman dulu tidak berlaku. Memang normsnya di zaman-zaman dulu, maknanya bila sebut nafkah, ya, maka suamilah. Dan tak ada pun, mungkin tidak ada. Kalau ada pun agak mungkin isolated case lah, yang tidak diperbincangkan begitu serius oleh para ulama kan. Jadi ya mungkin juga ada kemungkinan juga sebab keperluan, ada mungkin juga sebab juga jumlah wanita yang semakin ramai kan, dan ramai yang tidak berpeluang untuk kahwin dan sebagainya, dan mungkin juga tuntutan ya, maknanya masalah-masalah sosial yang berlaku ini menyebabkan benda ini timbul. Ya, bila timbul dan berlaku dalam masyarakat, dan barulah dibincang secara lebih serius oleh para ulama lah. Jadi mungkin juga salah satu kebaikan nikah misiah ni ialah artinya peluang untuk wanita itu berkahwin lebih cerah, dan secara maknanya secara tidak langsung dia boleh merengankan maknanya perasaan ataupun tuntutan wanita itu kan? Sebab kalau dia nak berkahwin dengan kaedah biasa, mungkin dia sukar bagi dia. Umur dah 45, dekat umur 50, dekat dah nak pencen contohnya. Jadi kalau nak harapkan yang kaedah biasa, memang agak payah lah untuk orang datang masuk meminang dan sebagainya, dengan berbagai-bagai halangan. Jadi nikah mesiar mungkin juga boleh dikira sebagai satu kaedah penyelesaian ya, kepada masalah sosial. Ya, ha. Allah. Um,
pandangan pendapat ustaz tentang perbezaan pandangan mengikut empat mazhab tentang isu tentang nikah misal. Wallah alam, ana tak berani nak cakap sebab memang ana tak dapat, maknanya secara umumnya tak dapat merujuk kepada kesemua mazhab tersebut. Jadi ada tak ada jawapan untuk tu. Sorry. Allah Allah misawab. Anda rasa secara umumnya macam yang sebutkan tadi, makna nikah misya ni satu bagi anda antara solution, satu keadaan penyelesaian kepada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Itu salah satu, ya. Sebab kadang-kadang contoh macam ni lah, itu satu kes tadi, orang yang dah tua, dah lanjut usianya, kan? Kemudian ada satu lagi, ada satu lagi senario, dia bukan orang tua, orang muda. Yang orang muda tapi dah sudah kata orang sudah berpacaran. Orang kata gawe duk gawe. Duk hairat sana kemari contohnya. Nak kahwin tak mampu. Baru belajar. Nak agak piti-piti tak cukup. Contohnya. Dan yang perempuan ini keluarganya orang kaya sebagai contoh. Ya. Yeah? So isteri dah bincang-bincang dengan perempuan ni tak apa bang. Yang penting kita kahwin je. Masalah nafkah dan masalah apa saya tanggung. Tak apa, saya akan bincang dengan ayah sebenarnya. Ayah pun bersetuju. Cuma bincang-bincang ayah bersetuju sebab kita budak yang baik, budak usim kan. Contohnya kan. Ha. Tarahnya dah hampir dengan wali-wali kan. Insya-Allah mudah-mudahan. Amin. Amin. Oh. Insya-Allah mudah-mudahan. Contoh kan. Jadi itu kenapa kita nak halang?